Di sini juga masih rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau mereview jalan menuju objek wisata Kali Gua, teman-teman. Ini dari Jalan Tegal Purwokerto. Bagaimana kondisi jalannya? Wisata Kali Gua merupakan wisata kebun teh di kaki Gunung Slamet, teman-teman. Di depan ada pertigaan wisata Kali Gua, ambil kiri. Terus jalannya masih begini. Rusak parah. Harus hati-hati, wisatawan yang mau menuju ke Kali Gua disarankan kalau mobil yang tinggi, teman-teman. Percabangan lagi, kita ambil yang kanan. Di sini agak mendingan jalannya.
masih bagus jalannya. Ini saya sampai di wisata dan restoran Teras Padi. Ini rusak parah. Mungkin karena tanahnya labil, teman-teman, jadi jalannya sering amblas. Padahal tiap tahun pemerintah sudah memperbaiki. Melewati tanjakan, teman-teman. Rusak lagi, teman-teman. Mendekati tanjakan-tanjakan yang ekstrim. Ini udah diperbaiki, teman-teman. Fotonya sudah baru. Ini kalau rusak susah sekali untuk menanjak. Di desa Raga Tunjung kalau nggak salah. Ini
ini curam sekali naik. Ini belum ini nanjak tapi rusak. Hati-hati di sini masih rusak. Oke teman-teman, akhirnya sampai di gerbang desa Pandansari. Desa wisata Pandansari. Masih rusak teman-teman. Di desa Pandansari. Keluar dari desa Pandansari.
kita berada di Desa Wisata Pandan Sari, Paguyangan Brebes. Ini ada pertigaan, kita ambil yang lurus. Kita akan masuk di pemandangan yang paling indah, teman-teman. View yang paling indah di jalur Kali Gua. Cuacanya dingin sekali. Kita sampai di wisata Telaga Renjeng, teman-teman. Danau atau waduk Telaga Renjeng. Semoga bagus sampai pintu gerbang wisata. Perbaikan yang sampai ke jalan Tegal Purwokertonya masih bertahap. Oleh-oleh wisata sudah terlihat pintu gerbang agrowisata Kali Gua, teman-teman. Akhirnya kita sampai di wisata Kali Gua. Oke, demikian teman-teman review saya untuk kondisi jalan menuju wisata Kali Gua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.